8 ramuan efektif mengobati kolesterol di mata. Di sekitar mata Anda ditemukan beberapa benjolan, dan itu membuat takut orang yang melihatnya. Itu adalah kolesterol yang juga dikenal sebagai xanthelasma. Apa penyebab xanthelasma? Hal itu timbul disebabkan karena kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Namun bisa juga genetik atau hasil dari beberapa masalah kesehatan lain seperti penyakit hati atau diabetes. Jika tidak diobati pada waktunya, mungkin akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius lainnya. Berikut adalah 8 ramuan efektif mengobati kolesterol di mata. Yang pertama, bawang putih. Bawang putih terkena akan antiinflamasi yang bisa membantu membunuh kolesterol di sekitar mata. Caranya, ambil beberapa siung bawang putih, giling, dan tempelkan pada daerah benjolan. 2. Bawang bombay. Bawang bombay dikenal dapat mencegah kolesterol dalam tubuh. Jus bawang bombay, tambahkan sejuput garam, aduk kemudian letakkan di atas area mata sebelum tidur. Diamkan semalaman, itu dapat membantu mengurangi endapan kolesterol di sekitar mata. 3. Biji fenugreek. Rendam 1 sendok makan biji fenugreek semalam, dan minum air pada pagi hari dalam kondisi perut kosong. Anda juga bisa menggunakan airnya untuk memijat lembut area mata yang terkena. 4. Minyak jarak. Asam ricinoleat yang terkandung dalam minyak jarak membantu menyingkirkan endapan kolesterol di sekitar mata. Celupkan kapas dalam minyak jarak dan oleskan di area mata yang memiliki benjolan, pijat lembut. 5. Kompres dengan kantong teh. Ambil kantong teh basah dan kompres daerah di atas mata. Itu akan membantu meratakan daerah yang terkena dan selama periode waktu juga menghentikan kolesterol. 6. Kayu manis. Bahan terpenoid yang terkandung dalam kayu manis dikenal untuk menurunkan tingkat kolesterol jahat, terutama yang berada di sekitar mata. 7. Daun kemangi. Merupakan salah satu bahan yang paling terkenal untuk membantu menurunkan tingkat kolesterol dalam tubuh. Daun kemangi bisa dikunyah atau diletakkan di atas mata setelah diremas. Yang terakhir, kulit pisang. Kulit pisang dikenal memiliki sifat antioksidan. Ambil kulit pisang, letakkan di atas daerah benjolan, biarkan semalaman. Lakukan sampai benjolan kolesterol di sekitar mata hilang. Itulah 8 ramuan efektif mengobati kolesterol di mata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.